Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Ida Par. Jadi di video hari ini aku masih mau sharing mengenai Shopee Affiliate. Jadi buat teman-teman pemula nih, kalian harus tahu banget ya. Ada yang komen juga di YouTube aku, kenapa sih komisi Shopee Affiliate tiba-tiba menjadi nol? Padahal sebelumnya tuh ada komisinya, misalkan 10.000, 20.000 dan lain-lain. Aku bakalan kasih tahu. Jadi teman-teman, ini kebetulan banget komisi aku juga kembali nol karena memang sekarang udah masuk awal bulan Agustus ya teman-teman. Kita masuk dulu ke Shopee supaya lebih jelas dan lebih detail. Buat teman-teman pemula yang sudah bergabung dengan Shopee Affiliate Program, kemudian udah dapat komisi dan tiba-tiba komisinya berubah menjadi nol, itu nggak usah khawatir karena memang setiap pembaharuan awal bulan komisi Shopee Affiliate akan berubah menjadi nol. Tapi kalian jangan khawatir, itu komisinya akan di keep untuk gajian berikutnya gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian misalnya takut nih, kenapa ya komisinya kok nggak sesuai, boleh di screenshot aja. Nanti ketika komisinya cair, kalau misalkan tidak sesuai dengan yang kalian punya komisi sebelumnya, kalian bisa ajuin keluhan atau ajuin kayak semacam apa ya, kayak komplain gitu loh ke pihak Shopee-nya. Itu boleh banget kayak gitu. Oke, kita kembali lagi ke Shopee. Ini masuk aja ke Shopee Affiliate Program. Nah, kemudian ini adalah hasilnya, komisi RP 0. Tapi sebelumnya memang ada komisinya. Tapi kalian tuh gak usah khawatir teman-teman. Ini adalah baru banget nih. Ini baru banget pesanan affiliate-nya ada 9, kemudian yang kliknya itu 119 gitu. Terus kemudian nih sebenarnya ada pesanan-pesanan yang udah selesai. Nah, ini dia. Nih kayak misalkan ini pesanan yang udah selesai seharusnya kan masuk komisi. Cuman karena pembaharuan bulan jadi itu tidak bisa langsung masuk komisinya gitu loh. Jadi makanya di sini tetap total estimasi komisi bulan ini RP 0. Tapi buat teman-teman kalian gak usah khawatir karena yang aku bilang tadi, walaupun komisinya 0 itu tuh bisa cair di bulan berikutnya atau misalkan bisa cair di tanggal yang udah ditentuin oleh tim Shopee Affiliate Program. Kalian biasanya lihat di notifikasi, kemudian masuk ke info Shopee. Nah, di info Shopee itu suka ada notif kayak misalkan gajian akan cair pada tanggal sekian sekian sekian. Kayak gini nih, misalnya cek laporan mingguan dari Shopee Affiliate Program dari tanggal sekian nyampe tanggal sekian, kayak gitu. Itu biasanya ada infonya dari Shopee Affiliate Program. Jadi kalian gak usah khawatir ya teman-teman. Dan kenapa misalkan nih yang 5.000 kok gak bisa cair ya komisinya? Karena minimal pencairan komisi adalah 10.000. Jadi kalau misalkan buat teman-teman yang baru banget atau pemula banget, kenapa komisinya misalnya baru 8.000, itu memang gak bakalan cair ya teman-teman. Karena yang cair itu minimal komisinya udah mencapai 10.000. Tapi kalau misalkan kalian ragu, misalkan kok yang 10.000 juga nggak cair gitu loh, nanti biasanya digabungkan dengan komisi di bulan berikutnya yang memang udah memenuhi persyaratan seperti itu. Dan note aja, kalau misalkan buat teman-teman yang agak ragu kok tiba-tiba misalkan menjadi nol dan komisi sebelumnya itu tidak sesuai dengan komisi yang sudah digabungkan dengan bulan berikutnya, itu kalian bisa screenshot aja yang tadi aku bilang. Kalau misalkan kalian merasa komisinya itu nggak sesuai, boleh komplain ke pihak Shopee karena ada bagian komplainnya juga ya. Dan nanti pihak Shopee akan merincikan berapa komisi yang kalian dapat. Kayak gitu ya teman-teman, untuk sekilas mengenai kenapa komisi menjadi nol. Dan kebetulan karena aku lagi buka Shopee, mau sekalian promosiin produk juga. Biasanya aku promosiin produk-produk yang lagi hits atau produk-produk yang banyak banget di review atau viral di TikTok, kemudian di Instagram tentang Shopee Affiliate Program. Dan ini kebetulan lagi viral banget, baju-baju rajut kayak gini. Kita ambil fotonya karena kebetulan aku mau promosiinnya itu di Facebook. Oke, cukup 4 foto aja. Kemudian di sini ada panah
dan salin tautan. Info ya buat para pemula, kalian harus tahu ya kalau misalkan mau share link produk Shopee Affiliate, pastiin tokonya itu udah Star Seller, Star Plus, Shopee Mall, dan supermarket. Kemudian di sini penilaiannya juga udah bagus banget, 4,9, terjual 6,5 ribu ya. Jadi udah super banyak banget, best seller lah ya bisa dibilang. Setelah itu kita back aja, kemudian kita masuk ke Facebook. Buat teman-teman yang sering produk apa yang sering upload produknya di Facebook, kemudian menjadi spam atau misalkan kayak komisinya kok nggak naik-naik atau misalkan kok nggak pecah telur padahal sering banget share produk di Facebook. Hati-hati ya teman-teman, karena di Facebook itu bisa aja hasil link yang kalian share itu menjadi spam atau produk yang kalian share itu menjadi spam. Contoh di real Facebook itu banyak banget produk-produk yang di-share yang berubah menjadi spam karena mungkin kalau di real Facebook itu biasanya harus random atau harus gonta-ganti untuk postingannya. Jadi kita nggak boleh monoton banget atau nggak boleh setiap hari misalkan 10 produk link Shopee Affiliate itu bisa terindikasi spam. Jadi nanti link kalian tuh nggak bisa apa ya, intinya tuh nggak bisa dilihat oleh orang karena udah masuk spam gitu loh. Kayak gitu ya infonya. Kemudian di sini aku mau posting untuk produknya. Sip. Dan tulis caption. Udah kayak gini. Kemudian tinggal ditempel aja tautannya dan diposting. Seperti itu posting untuk di Facebook. Sebenarnya sih gampang banget sih ya. Kalian juga bisa nge-share sebanyak-banyaknya. Cuman ya itu dia, harus diselang-seling gitu loh postingannya, takutnya terindikasi spam. Oke, ini dia hasil postingannya. Dan ini tuh linknya udah berwarna biru. Kita cross-check ya, linknya itu udah betul apa belum. Nah, jadi linknya itu akan membawa kita langsung ke Shopee. Nah, ini udah bener ya. Ini adalah link yang tadi tautannya aku salin. Dan buat teman-teman, untuk cross-checknya secara sederhana sih, klik aja linknya itu udah bener apa belum. Biasanya kan ada yang gak berubah atau linknya masih berwarna hitam. Oke teman-teman, itu dia info dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.